lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review untuk mixture. Jadi ini mixture-nya tipe SPX14PGA31. Jadi ini adalah mic headset. Kita buka dulu ya. Ini Shure original headset punya. Ayo. Nah, ini mic headset original Shure ya, PGA31. Headsetnya seperti ini. Ada tulisan atau brand Shure. Pakainya begini nih. Oke, jadi ini kupingnya. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya, bro. Jadi tidak sakit. Terus mic-nya langsung di mulut, jadi sensitif. Kalau kita pakai clip-on tidak akan sensitif. Kalau pakai yang headset pasti sensitif. Ya, kita coba dulu. Ini receiver sama persis. Untuk yang PG28 juga sama, untuk mic pegang semua rata-rata menggunakan mixer seperti ini. Dan adaptornya, ini dia adaptornya. Kita coba dulu ya, kita nyalakan ya. Oke, untuk baterainya juga di belakang. Kita matikan dulu baterainya, kita lihat di sebelah sini. Menggunakan baterai A2. Ya, kita tes. Oke, dan ini mic headset menggunakan jack pin 4 kaki, kita masukin ke sini. Sekarang kita tes ya. Kita nyalakan, on kan digentahan. Nah, kita pakainya seperti ini. Jadi tidak bakalan sakit ya kupingnya. Halo. 1 2 1 2 check this 1 2. Jadi arah langsung ke mulut pasti lebih sensitif ya. Mau nongol kemana-mana, kiri kanan pasti sensitif ya. 1 2 1 2 ci ci. Kalau mau lebih sensitif lagi, agak dekatkan lagi. 1 2 1 2 1 2 ci ci ci. Ah, hei. 1 2 tis 1 2 ci tis 1 2 1 2. Oke, itu saja untuk review mixture PGA31 mic headset ya. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk harga dan speknya silakan teman-teman cek saja di Google ya. Dan untuk harganya nanti teman-teman cek di Instagram saya, juga follow Instagram saya. Di deskripsi akan saya kasih linknya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Saya Hendra Trianto. Thanks for watching. Ini jerawat gue yang nampak nih.